Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Pak Gubernur. Hari ini ada sosok Safira Harjo. Ini ceritanya bagaimana, Pak? Ini Safira apa? Galang itu profilnya ini sekarang bagaimana, Pak? Dia balap di Eropa. Dia seorang pembalap, Pak, ya? Iya. Saya dengar-dengar informasi dia anak didiknya dari Valentino Rossi, ya? Ini sapi ini dipelihara udah berapa lama, Pak? Ini kalau di sini baru 1 bulan. Baru 1 bulan, ya. Kenapa kok Mas Galang itu kepengen pelihara sapi itu bagaimana ceritanya? Nah, biasa kemarin lihat-lihat sapi, terus sudah kita beli sapi aja. Untuk alamat kandang di sini tuh alamatnya di mana, Pak? Alamatnya Buosari. Buosari? Buosari Pajangan Bantul. Pajangan Bantul, Pak, ya. Ini sapi ini bobot terakhir berapa kilo, Pak? 700, Pak, ya. Memang untuk disiapkan untuk kontes atau untuk pengembukan saja, Pak? Untuk kontes. Untuk kontes, Pak, ya. Ini bobot segitu. Ini udah file berapa, Pak? File 2, Pak, ya. Satu pasang, ya. Ini baru file 1 pasang milik Mas Galang, salah satu pembalap anak didik dari Valentino Rossi. Ini jenisnya limusin atau metal, Pak? Limusin. Ini jenisnya limusin. Ini next akan dimaksimalkan, Pak, ya? Sampai berapa tahun perkiraan? Ya, paling tidak sampai 1,3. 1,3. Oke, ini akan digunakan untuk kontes di sekitar Jogja, Jawa Tengah, dan kalau memang diperbolehkan Jawa Timur juga nggak apa-apa, next time, ya. Dengan nama Safira Harjo milik Mas Galang, salah satu pembalap yang sekarang berkancah di Eropa, dan alhamdulillah dia juga berinvestasi sapi. Jadi hasil balapannya itu kalau ada uang pembinaan digunakan untuk investasi sapi, dan sekarang udah ada beberapa ekor ini, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 13 ekor, dan kemarin udah terjual 3, informasinya. Oke, terima kasih. Setelah ini tolong di-review untuk kaki-kakinya dan bodi-bodinya, Mas Cina. Ini kan udah. Iya, sudah.